channel Kebaikan saya di Panapri. Jadi di sini saya akan mau memberikan tutorial lah ya, fingerstyle mudah saya buat sendiri ya. Jadi fingerstyle OST Crayon Shinchan. Enggak tuh film atau lagu tuh saya enggak tahu. Jadi itu film nostalgia ya, film dulu. Oke, jadi saya akan memberi tutorialnya ya. Tutorial fingerstyle mudah. Ini enggak tahu fingerstyle atau melodi karena dimaininnya di pertama tuh main fingerstyle. Nah, di sini itu udah main melodi, jadi dicampur lah ya. Fingerstyle campur melodi, tapi saya buat ini fingerstyle mudah aja ya supaya gampang, cocok juga nih yang buat lagi belajar fingerstyle yang mudah, bisa ditonton juga video-video ke bawah saya, banyak tuh fingerstyle tutorial yang mudah-mudah lah. Jadi di sini gua akan memberikan tutorial fingerstyle OST Crayon Shinchan. Nah, jadi seperti itu. Oke, sebelum mulai, langkah baiknya jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya, supaya makin berkembang video channel saya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya ada pemberitahuan dari video terbaru saya. Oke, jadi gampang banget ya. Pertama seperti ini. Misalkan belum bisa yang seperti gini, udah nggak usah. Jadi saya tidak usah pakai fingerstyle seperti ini ya, genjreng apa gendang-gendang gitulah. Jadi seperti ini. Ulang. Jadi seperti ini ya. Style mudah ya, bukan melodi juga ada, cuma ini saya buat fingerstyle mudah. Jadi seperti ini pertamanya ya. Pertama kita open dulu senar 2. Senar 2 kita petik, kita masuk senar 2 fret 1. Lalu seperti ini ya. Seperti ini, kayak seperti G. Ya, cuma kita masukin senar ininya. Jadi seperti ini. Oke, misalkan petikannya itu dari senar 2, 3, dan 6. Kalau kita ulang seperti ini ya. Oke, kalau udah seperti ini, petik 2 kali kan. Nah, jadi gampang ya. Teng teng na 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 na. Udah seperti itu. Abis itu kita petik lagi. Jadi kan seperti itu. Abis itu kita petik 2 kali. Abis itu kita slide ke fret ke-4 ya, senar 2. Petik 2 kali. Udah sampai sini, kita petik lagi ya. Udah seperti ini 4 kali ya, kalau di sini kalau nggak salah 1, 2, 3, 4. Kita open senar 1, kita masuk. Jadi gampang seperti itu. Oke, saya bikin tutorialnya yang mudah dimengerti ya. Empat kali ya di sini. Kita lepas senar 1, kita petik open. Udah kita open, kita masuk senar 1 fret 2. Kita masuk ke senar fret 3, senar 1. Oh ya, pertama kita tekan senar 2 fret senar 1 fret 2, lalu kita tekan senar 1 fret 5, lalu kita tekan senar 1 fret 3. Jadi seperti itu ya. Kalau kita lagi seperti ini.
4 kali kita senar 1 fret 5, kita ke 5 lagi. Habis dari ke 5 langsung kita slide ke fret ke 7. Habis dari 7 kita ke 5 ke 3 lagi. Jadi easy banget ya kalau kita ulang ya, buat kalian juga bisa diikutin ya lagi nonton video saya. Jadi seperti ini. Dan seperti ini kan. Nah, habis itu kita petik lagi 2 kali. Oh, 3 kali. Kita lepas. Nah, dan seperti itu kan, 3 kali. Tenenena. Lepas senar 1, jadi tidak open ya kalau sini open. Habis itu kita petik lagi. Jadi kalau sudah seperti ini. Kita petik sekali. Kita masuk fret kedua, fret ketiga, langsung kita ke fret 7. Fret 7 ya. Lalu langsung kita ke fret 5. Fret 5-nya 2 kali dipetik. Kita ke fret 3 dan kita tekan lagi ke fret 5. Jadi kalau 5 itu seperti ini. Nah, itu kalau main fingerstyle mudah tuh seperti gitu aja dulu ya. Tonton juga fingerstyle mudah saya. Kalau susahnya ya susah, saya juga baru buat fingerstyle gampang. Nah, misalkan udah sampai situ, nah kita ulang lagi dari awal. Oke, kita ulang yang dari awal ya. Seperti itu lagi 2 kali. Oke, jadi seperti itu ya, sangat mudah sekali fingerstyle OST Crayon Shichan ya. Jadi seperti itu ya, semoga aja yang nonton ini bisa ya bermain fingerstyle mudahnya, karena ini sangat gampang sekali ya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan ya dalam bermain gitar, wajar karena saya juga masih pemula ya, saya juga masih pemula dan saya belajar gitar supaya mempunyai bakat saya ya. Dan maaf juga nih ya, misalkan gitarnya suaranya jelek karena saya gitar pemula ya. Jadi ini gitar APX 400 ya, ini gak tahu ya, suaranya udah di setel cuma suaranya masih aja gitu, masih pals. Jadi mohon maaf juga ya, karena di sini saya mau berkarya. Oke, jadi seperti itu. Kalau sudah paham jangan lupa like, subscribe dan share-nya ya. See you.